علينا إن ذاك وجود علينا من خشائم يا إيمان يا إيمان يا إيمان يا إيمان يا إيمان Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi oke, Bu. Minggu. Kerja sekolah minggu lepas dah siap dah semua? Dah. Okey. Buka buku semua. Dah siap semua. Buku ni. Buku ni. Tak, buku ni. Peta solat. Bagi kerong ni. Kita. Buka untuk surat. Satu. Kita ulang tajuk yang minggu lepas. Semua boleh tolong mute tak? Buku ni. Boleh. Semua tolong mute kejap. Okey, minggu lepas kita dah belajar tajuk. Kejap kita ulang sikit Ni, minggu lepas kita belajar tajuk ni kan? Kita belajar tajuk apa? Tajuk solat. Kita dah belajar apa itu solat kan? Mualim dah beritahu kan? Yang ni yang minggu lepas kita belajar. Kita ulang sikit. Minggu lepas kita tengok apa yang dimasukkan dengan solat tu. Solat tu apa? Ni nampak ni. Alibang. Ya. Buku. Surat satu. Apa yang ni kita ulang minggu lepas. Kita belajar apa maksud solat tu kan? Kita tengok kat sini maksud kita ulang sikit Pengertian solat-solat tu apa? Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Tu dimasukkan dengan solat. Solat tu apa? Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan buku surah berapa? Satu. Okey dah. Ni yang minggu lepas kita ulang. Hari kita tukar buku surah 5 pula. Ni kita ulang yang minggu lepas. Okey. Surah 5. Satu. Sekarang ke surat satu. Satu. Surat satu. Tengok depan. Ni ada gambar. Pengertian solat. Solat ni apa? Kita dah belajar ni yang minggu lepas tau. Mualim ulang je. Perkataan dan perbuatan. Perkataan kita cakap lah. Contoh kita macam apa? Surah Al-Fatihah. Kita takbiratul ihram. Kita apa lagi? Kita baca tahiyat awal, tahiyat akhir. Kita baca selawat kata senapi kan. Kita memberi salam yang tu dikira sebagai perkataan. Perbuatan ni macam mana pula? Kita contoh kita takbiratul ihram. Contoh lagi apa? Kita rukuk. Tu dikira sebagai perbuatan. Sebab apa? Kita bergerak kan. Apa lagi? Sujud. Duduk tahiyat akhir. Duduk antara dua sujud. Memberi salam. Itu semua dikira sebagai perbuatan. Ni tengok kita. Perkataan dan perbuatan yang dimulai. Awal-awal sekali kita nak solat kita apa? Kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni macam mana? Kita nak solat tu kita macam mana? Salli fardhu zuhri arba'a ruka'atin ada ayat ta'ala kan? Lepas kita niat tu, kita kata apa? Allah.
yang kita Allahu Allah itu dinamakan Allah sebagai takbiratul ihram ni, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni yang kita memulakan rukun solat tu kan. Kita mula-mula dengan takbiratul ihram dan akhir berakhir dengan salam. Kita bagi salam kan last sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, yang tu dinamakan sebagai solat ataupun kita katakan pengertian solat. Ulang eh. Mami. Ya. Solat ni apa? Perkataan itulah kita baca Al-Fatihah, kita selawat kata Nabi tu dan perbuatan contoh macam takbiratul ihram, sujud, rokok, duduk tayyib akhir, duduk antara dua sujud, bagi salam tu dengan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Aida contoh apa tu? Dan disudahi dengan salam. Tu nama pengertian solat. Yang ni yang minggu lepas eh, kita ulang je. Kita tengok yang minggu ni pula kita dah belajar. Kita belajar apa? Mana? Semua buka muka surat 5. Muka surat 5. Sekejap dia. Ni. Hari ni kita Namu akan... Alif. Ya. Namu surat... Alif Fasta. Ya. Muka surat 5 hari ni. Kenapa? Muka surat. Dah buka muka surat 5. Muka surat 5. Hari ni kita belajar tajuk baru eh. Kita tengok solat tu tajuk dia apa. Sekejap nak zoom. Solat tajuk kita hari ni. Solat itu sebagai tiang agama. Solat tajuk yang kedua. Solat itu tiang agama. Kenapa kita akan bincangkan kenapa dinamakan tiang agama. Kita faham kan kenapa solat kaisari kita akan masuk. Kenapa solat itu dinamakan sebagai tiang agama. Kita tengok dalil dulu. Nabi SAW. Boleh cakap apa bila kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa tu? Kenapa? Ni, boleh cakap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena jawab apa? Kamu kena jawab apa? Kita kena jawab sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Ingat tak minggu lepas? Kita digalakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar orang cakap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak cakap sallallahu alaihi wasallam. Kita dikira sebagai apa? Kedekutlah kan? Sebab apa? Kita selawat ni benda yang paling mudah. Betul tak? Ya, kenapa? Ya. Ya. Kenapa ada merah-merah tu dekat tanda tak boleh buang sampah? Mana? Saya kita masuk. Sekarang tengok depan dulu. Okey. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bersabda ni bercakaplah kan? Bersabda Rasul amri al-islamu wa umuduhu salatu. Maksud dia apa? Rasul amri. Rasul ni apa? Kepala. Kepala al-amri ni apa? Perkara. Rasul amri. Kepala urusan kehidupan ini adalah Islam. Dan yangnya adalah solat. Kita ibaratkan solat ni contoh macam ni. Kita ibaratkan solat tu sebagai rumah. Okey, nampak rumah. Contoh, sekejap boleh lukis. Siapa conteng tu? Janganlah conteng. Contoh, ni kita buat rumah. Ati tak conteng. Yang ni boleh conteng eh. Ni rumah, kan? Ni rumah. Ni rumah. Kita ibaratkan ni sebagai Islam. Ni Islam. Kenapa? Kenapa buat tu?
Dah tengok depan, tengok depan. Walim buat tu apa? Dah, contoh. Walim. Ha. Apa yang contoh, contoh ni contoh je. Ni contoh, nampak rumah kan? Ni rumah, rumah tingkap apa semua kan? Ni tingkap, ni tingkap, ni pintu. Ha. Kita ibarat. Ha. Ha. Contoh, ni kita, kita gambaran, kita pun kita ibaratkan. Ni sebagai, bumbung ni sebagai agama kita Islam. Dengar. Janganlah conteng Nuril, Amrina. Tengok depan ni. Ha, ni kita ibaratkan sebagai rumah ni, rumah ni sebagai Islam kan. Kita bayangkan bumbung ni nampak bumbung ni. Bumbung ni sebagai Islam kan. Bumbung ni sebagai agama kita, agama Islam. Hi Nuril, Amrina, betul. Okey. Hai. Ini betulnya. Semua tolong mute kejap boleh tak? Mute, mute. Semua. Okey, sambung. Ni, rumah ni, kita, bumbung ni kita ibaratkan sebagai Islam. Agama kita, agama kita lah Islam. Lepas tu, solat ni kita ibaratkan sebagai, kita ibaratkan sebagai ni. Ni ni, tiang ni. Ni, tiang. Tiang kan? Jadi ni solat. Ni solat. Solat. Okey, kita ibaratkan macam ni eh. Ni solat. Ni Islam. Bumbung ni Islam. Ni ibarat eh. Bumbung ni kita ibaratkan sebagai Islam. Kan? Okey, macam ni. Contoh ni rumah kan? Ni rumah kan? Nampak ni rumah kan? Semua nampak kan rumah ni? Tak mau. Cuba bayangkan kalau tak ada tiang. Macam mana? Mana pemadam? Tak ada contoh, tak ada tiang ni. Ha, rumah ni roboh tak roboh? Agak-agak. Roboh tak? Ha? Rumah tak ada tiang, boleh ada betul kukuh ke roboh? Kalau rumah tak ada tiang ni nampak, kuali padang tiang ni. Roboh. Ha, roboh. Macam itulah kita ibaratkan sebagai Islam bumbung ni kalau solat tak jaga, maka kita punya agama Islam akan jatuh. Sebab apa? Solat ni kita ibaratkan sebagai wa'umu duhu. Duhu ni, hu tu Islam tu lah. Hu tu kembali kepada Islam. Kan? Wa'umu duhu. Umu ni apa? Tiang. Ha. Kalau tak ada tiang. Ya? Yeah. Apa? Kenapa? Malim. Ya, ya. Kenapa? Ini tak jelas. Tak jelas? Tak jelas? Jelas? Jelas. Jelas tak jelas ni? Ha. Jelas. Okay. Mualim ulang eh. Mualim. Ya. Jelas. Mualim. Tengok depan semua. Tengok depan semua. Tengok depan semua. Tengok depan. Tengok depan semua. Jelas. Ya, ya, ya. Ya, ya. Islam. Ah, ni. Tengok, tengok depan semua. Tengok depan semua. Semua boleh tolong mute tak? Mute suara. Ya. Ah. Mute suara lepas tu tengok, tengok gambar yang Wali lukis ni macam mana. Okey, kita ibaratkan sebagai okey, ni ada satu rumah. Ni rumah kan? Ni rumah. Semua tengok depan sini, tengok depan kat skrin ni. Okey, kita ibaratkan ni sebagai rumah Islam ni. Ah, nampak? Kita ibaratkan ni rumah kan? Islam ni kita buat gambaran dia bumbung. Dia berada di atas kan? Bumbung. Ni bumbung ni. Atas ni nampak kan? Ni bumbung ni Islam. Kita tengok. Solat ni kita ibaratkan sebagai tiang. Ha, tiang. Okey, kita tengok. Kalau kita pandang tiang ni, agak-agak macam mana rumah ni? Rumah ni akan jadi roboh lah kan? Bumbung tu akan jatuh. Jadi Islam tu akan jatuh. Jadinya punah dia punya sebagai seorang Muslim. Apa-apa pun nanti
apa-apa pun nanti kita amalan kita yang awal-awal ditanya apa agak? Solat. Amalan awal-awal yang kita ditanya ialah solat kita. Solat kita, solat fardu tu lah. Lima waktu tu kan. Nampak? Jadinya bila kita tak solat maka robohlah rumah tu. Kita kalau roboh rumah tu. Sebab apa? Kita dah tak solat. Solat ni kita ibaratkan sebagai tiang. Kita ibaratkan sebagai tiang. Jadinya bila tiang tak ada, maka akan robohlah rumah tu. Nampak? Okey, kita sambung. Okey, mana ulang eh? Rasul amri al-islamu wa umuduhu as-salatu. Maksudnya apa? Kepala urusan kehidupan. Ni maksudnya kepala tu. Segala urusan kehidupan ini adalah Islam. Jadinya setiap perkara ini adalah Islam. Semua perkara adalah berkaitan dengan Islam. Nampak? Betul tak? Jadinya semua perkara adalah berkaitan dengan agama Islam. Dan tiangnya adalah... siapa tak mute lagi tu? Tolong mute kejap boleh tak? Okey. Okey. Okey, sambung. Mana? Okey, setiap perkara dalam kehidupan ini adalah Islam kan? Semua benda, semua perkara, semua segalalah. Segala perkara kita ni adalah berkaitan dengan Islam. Dan tiangnya adalah solat. Sebab tu kita apa-apa pun, kita kena dahulukan solat kan? Kita mesti kena dahulukan solat. Sebab solat ini adalah tiang agama kita. Agama kita agama apa? Agama Islam kan? Saya dah solat maghrib. Okey. Bagus. Solat isyak lah tadi. Dah solat isyak ke belum? Jadinya solat ada berapa? Solat ada lima kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey, nampak? Jadinya kita tengok. Solat itu ialah tiang agama. Masuk tak tu? Siapa baru masuk tu? Okey, solat itu adalah tiang agama. Maksudnya kalau roboh tiang tu, maka robohlah agama kita iaitu agama Islam. Sebab tu solat ni benda yang paling penting eh. Solat ni adalah benda paling penting. Dia menunjukkan kita hamba yang taat kepada Allah kan. Lepas tu solat ini adalah apa? Rukun Islam kan. Jadinya kita tengok. Apa nak masuk lagi? Kita tengok. Rukun ialah, solat itu ialah tiang agama. Ia adalah rukun solat, rukun Islam yang kedua. Tengok gambar ni. Ni apa gambar pertama? Ni apa? Bersyahadah. Yang kedua gambar solat, nampak? Jadinya rukun Islam nak menunjukkan kita ni sebagai orang Islam. Kita kenalah apa? Terdirinya Islam daripada apa? Lima perkara kan. Yang pertama apa? Bersyahadah, mengucap dua kalimah syahadah. Dia ada hadis kan? Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadinya salat aslawat. Apa nama? Mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj, dan yang terakhir wa sawma ramadhana. Tengok yang kedua.
Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Maksudnya apa? Mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, nah ni kita belajar tajuk, kita belajar tajuk ni lah, iaitu solat. Solat rukun kita, solat yang diwajibkan kat atas kita ada berapa? Ada lima waktu. Yang pertama apa? Subuh. Yang kedua zuhur. Yang ketiga asar. Yang keempat maghrib. Yang terakhir isyak. Subuh berapa rakaat? Dua. Zuhur empat. Asar empat. Maghrib tiga. Isyak empat. Nampak? Jadinya dua, dua, empat, empat, tiga, empat kan? Jadinya tu formula dia kan? Nombor ataupun bilangan rakaat dalam solat. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Ni antara rukun apa tu? Rukun Islam yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. 9:40 p.m. Berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Ni bagi yang Walim. Ya. Walim. Ya. Walim. Ya. Surah apa tadi? Surah apa tadi? Mana? Suara ni. Bukan surah. Tak tahulah. Apa? Tak tahu. Yang Biar. Okey, yang terakhir, mengerjakan haji bagi yang berkemampuan kan? Mengerjakan haji, ingat rukun Islam ada lima perkara. Rukun Islam, ingat sebagai seorang Muslim kita wajib kan? Wajib apa? Mengikuti semua rukun-rukun Islam. Jadi rukun Islam ada lima perkara. Yang pertama ni gambar ni, nampak? Ni spotlight. Yang pertama, bersyahadah, mengucap dua kalimah syahadah. Macam mana? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Nampak? Okey, yang kedua, solat. Solat ada lima waktu kan? Solat yang bagi wajib bagi kita ada lima waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadi ada lima waktu. Berpuasa. Berpuasa dekat sini maksud dia puasa yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itulah sebelum raya tu kan. Kita kan puasa selama berapa hari? Sebulan kan? Jadinya setiap umat Islam wajib berpuasa di bulan Ramadan. Bagi yang mampulah. Kalau kita sakit, kita boleh bayar fidyah apa semua tu kan? Bagi yang tak sakit lah kan? Bagi ada yang darurat ataupun ada kesakit sikit, ada kesakitan ke, ada macam kepayahan ke untuk dia puasa, dia boleh tinggal puasa tapi dengan syarat bayar fidyah ataupun ganti puasa tersebut kan. Yang keempat, membayar zakat. Zakat ni kita zakat fitrah kan bulan puasa tu. Yang kelima, mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Ni ingat rukun Islam ada lima ni je. Rukun Islam tak lebih tak kurang, ada lima saja. Yang ni wajib kita tahu. Yang pertama, bersyahadah, mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, solat lima waktu. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat ataupun mengerjakan zakat. Yang kelima, mengerjakan ataupun menunaikan fardu haji bagi yang berkemampuan. Surat sebelah. Yang ni lagu tapi nampak? Tengok nampak tak ni? Tengok dia, kita tengok dia macam dia lagu ni, lagu lirik P. Ramlee. Tengok dia kata, rukun Islam lima. Tengok, tak nyanyi kot. Boleh baca
Rukun Islam, lima perkara. Tengok depan semua. Rukun Islam, lima perkara. Marilah kita mengerjakannya. Nampak sikit. Rukun Islam, lima perkara. Marilah kita mengerjakannya. Pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Kepada Allah, kita beribadah. Supaya hidup kita tak sesat. Dari dunia sampai akhirat. Tu. Nampak? Kedua, sembahyang lima waktu. Sujud ke hadrat Allah yang satu. Mengenal ia supaya tentu dengan putih, bersih di kalbu. Di kalbu ni maksud di hati kita lah kan? Yang ke... Habis dah. Yang seterusnya. Okey. Yang ketiga. Ramadan hendaklah ketiga Ramadan ataupun bulan Ramadan hendaklah berpuasa. Lapar dahaga harus dirasa supaya kasih sesama manusia, tauhid kepada Yang Maha Esa. Maha Esa ni siapa? Allah lah kan. Keempat, fitrah dan memberi zakat. Segantang beras pula disukat. Dia ada kiraan-kiraan untuk membayar zakat apa semua tu kan. Dengan beras apa semua tu. Tanda Islam semua bersahabat. Allah akan memberi berkat. Yang terakhir apa? Kelima. Fardu haji ke Baitullah, rukun Islam sudah terjumlah. Macam pantun pula kan. Lima perkara tunailah sudah. Itulah semua perintah Allah. Yang ni kita punya lirik lagu Piramli. Dia ada lagu dia. Nanti kalau kamu kalau kamu ada masa ni, kamu tulis kat YouTube Piramli rukun Islam. Nampak? Ni apa? Jadinya hari ni kita belajar, kita ulang eh. Hari ni kita belajar perkara apa? Iaitu berkaitan dengan solat dan rukun Islam. Kita tumpukan kepada solat hari ini. Solat Rasul Amri al-Islamu wa umuduhu as-solat. Segala urusan kehidupan ini adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Tengok, solat itu tiang agama. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Solat tu rukun Islam yang kedua. Yang pertama, bersyahadah. Ingat, rukun Islam ada lima. Yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Yang kedua, solat. Lima waktu tu kan. Yang ketiga, rukun. Yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, mengeluarkan zakat. Yang terakhir, mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Jadi hari ini kita belajar solat itu adalah tiang agama dan rukun-rukun Islam. Ingat rukun Islam ada lima eh. Yang tu je hari ini kita belajar. Okey, nampak? Jadinya jadinya nampak tak buku surat 8 ni? Jadinya Alim nak kamu ni buat latihan yang ni, buku surat 8 dan 9. Janganlah conteng. Latihan ke surat 8. Contoh, mari baca. Apa tu? Nomborkan gambar-gambar di bawah mengikut susunan rukun Islam. Yang mana yang pertama dan mana yang rukun Islam yang kedua, mana rukun Islam yang ketiga, mana rukun Islam yang keempat, mana rukun Islam yang terakhir. Kalau ini enggak tahu. Mana orang pakai di sini. Nomborkan contoh gambar ni, lempar ni, gambar ni solat kan. Jadinya tulis nombor berapa kat sini. Solat ni kita belajar tadi rukun solat yang rukun Islam yang ke berapa? Yang kalau yang tu
Yang kedua tulis dua dekat sini. Boleh? Ha, contoh-contohlah kita buat. Rukuk Islam kalau bersolat ni rukuk Islam yang keberapa? Yang kedua. Tulis nombor dua dekat sini. Membayar zakat rukuk Islam yang keberapa? Tulis nombor dekat sini. Mengucap dua kalimah syahadah rukuk Islam yang keberapa? Tulis dekat mana Mak Ali? Rukuk surat 8. Rukuk surat 8. Tandakan je kat sini. Contoh ni dua kan? Ha. Solat rukun Islam yang kedua. Ha, tulis dua dekat sini. Ha, nanti kamu yang baki ni kamu buatlah. Nampak? Jadinya latihan muka surat 8. 8 ni. 8 dan 9. Muka surat 8 dan 9. Dua-dua ni kamu tulis nombor je. Tulis nombor saja. Rukun Islam tu apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat, apa yang kelima. Tulis nombor saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ikut susunan lah rukun Islam tu kan. Muka surat surat 8 je lah. Muka surat 8 saja buat. Latihan muka surat 8. Kalau nak cantik lagi, kamu tolong colorkan gambar yang nampak putih ni kan. Kamu tolong colorkan dia. Bagi cantik. Okey, boleh? Boleh ke semua? Boleh, Mak Alif. Ya, ya. Boleh, Mak Alif. Ya. Boleh, Mak Alif. Allah. Ya.